Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini kan sudah mau sore. Sini saya kedatangan motor pagi tadi. Cuma ini baru sempat saya periksa. Di sini motor Revo yang injeksi. Kondisinya mati total. Habis dimodif-modif di bagian ini, kelihatan catnya berbagai macam cat warnanya. Ini kemungkinan tukang cat apa tukang jualan cat, saya nggak tahu karena di sini sudah dicat semuanya. Nah, penyebabnya di sini mati total. Terus di bagian screen sudah di chamber semuanya. Ini screennya masih ada satu yang kayaknya masih bagus, yang 15. Ini yang 10 sudah putus, tapi sudah di chamber semuanya. Sini akinya nggak ada. Saya mau tes aki bekas. Saya ganti screen yang maksudnya yang 25. Nah, permasalahannya di sini ada banyak macam. Di bagian lampu bagian kepalanya itu sudah enggak ada, batok depan, belakang, speedometer sudah kosong. Sudah dikosongkan semuanya. Di sini masih tersisa jok. Ini tempat duduknya habis dimakan apa nih? Banyaklah. Sudah diiris, sudah sobek-sobek, sudah di waduh, parah ini. Nah, terus sesudah ini, tapi ini saya belum bongkar, cuma saya videokan dulu. Kira-kira bisa enggak hidup ini? Karena di kondisinya sangat parah sekali. Tapi saya mau tes dulu pakai aki. Saya tes. Mana kunci kontaknya sudah enggak ada. Jadi saya usahakan nanti saya akali. Yang penting bisa hidup lah. Saya berusaha karena ini resiko saya. Terus yang datang yang kedua itu Pixen. Pixen itu penyakitnya ya mati juga. Ditarik di sini, ditarik pakai tali tambang. Pagi tadi sesudah ini datang, yang itu datang juga. Itu masih hidup katanya tuh, cuma digas mati. Sangat suara injeksinya tuh pulpannya kecil sekali. Tapi itu nunggu dulu selesai yang ini baru itu kita bongkar. Ditunggu saja videonya, teman-teman. Nah, terus yang datang yang kedua ini ada Revo juga. Revo Absolute, Revo lama. Itu di engkol ngelos. Kayaknya kata pemiliknya lepas rantai klep, rantai kampret. Jadi ada 3 motor datang hari ini, cuma belum ada ya saya kerjakan karena tadi ada banyak aksi yang lain. Ada motor tapi penyakitnya cuma sedikit-sedikit, cuma ganti ban, ganti oli, ganti gear. Jadi saya nggak videokan itu karena ya gimana ya lah, sudah banyak video saya. Jadi cuma ini saya videokan karena di sini mati total, jadi saya sempatkan videokan dulu ya teman-teman. Kemarin kita mancing, ini baru hari ini lagi kita benerin motor.
Ya, teman-teman. Sekian dulu video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.